Okey. Bila kita buka botol baja BMO tu, kita bagi dia releasekan dia punya gas dulu. Lepas tu kita tambahkan air sehingga perkataan ataupun nama baja BMO. Kita guna air pipe saja, tak payah air tapis ke apa semua. Just air pipe saja. Okey. Sampai perkataan ni tau. Baja BMO. Okey. Lepas tu kita boleh tutup lah macam biasa. Sealkan macam biasa dan simpan di kawasan yang redup. Okey. Jika kita nak guna dia, kita ambil sukat pakai ni. Kap putih ni. Satu kap putih ni sama dengan 5 ml. So, bila kita nak guna, kita ambil daripada bancuhan kita ni tadi. Kita tambahkan 1 liter air dan 1 kap baja BMO ni, hasil bancuhan daripada yang ni. Okay, then lepas tu kita bolehlah sembur dekat pokok kita tu dengan semburan paling halus sekali, semburan kabus. Kita sembur sebelum jam 10 pagi. selepas proses penyiraman. Semua pokok boleh sembur dengan baja BMO ni. Okay. Saya harap semua dapat menggunakan baja BMO dengan aturan yang betul dan mendapat hasil yang bunga yang meriah dan berbaloi-baloi. Okey, sekian, terima kasih kerana sudi mencuba dan menggunakan baja BMO.